Suatu negara itu, Del, maju atau tidaknya, banyak ditentukan oleh faktor-faktor. Maksud lo? Salah satunya pengemis. Kalau pengemisnya udah mapan, negara itu pasti maju. Gimana? Maju juga mau dipikir. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gue bingung malah, Del. Dapat job malah bengong. Lo harus bedain dong, mana bengong, mana mikir. Ini justru gue lagi mikirin. Besok itu kita dapat tugas ngeliput tentang kemajuan negeri ini. Ngeliput apaan ya, Mon? Tenang, Del. Gue ada ide. Apaan? Bagaimana kalau kita meliput pengemis? Yah, yang suruh diliput itu kemajuan negeri. Suatu negara itu, Del, maju atau tidaknya, banyak ditentukan oleh faktor-faktor. Maksud lo? Salah satunya pengemis. Kalau pengemisnya udah mapan, negara itu pasti maju. Gimana? Maju juga mau pikiran lo sekarang. Udah mulai maju. Gak cuma itu lo yang maju. Mengganggu waktunya sebentar. Saya mau mewawancarai Bapak. Waduh, masuk TV dong. Bukan cuma masuk TV, Pak, tapi Bapak juga dapat honor. Tapi jawab dulu pertanyaan-pertanyaan saya ya. Iya, Pak. Kamera? Rolling. Action! Sudah berapa lama Bapak menekuni profesi sebagai pengemis? Kurang lebih 15 tahun, Pak. Del, 15 tahun. Pengemis yang mapan. Kalau boleh tahu, pendapatan Bapak sehari berapa? Ya lumayan lah, bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, Pak. Mapan, Del. Anak Bapak ada berapa? Anak saya ada 3, Pak. Yang pertama ada di mana, Pak? Yang pertama ada di UI Depok. UI Depok. Yang kedua? Kalau anak saya yang kedua di IPB Bogor. IPB Bogor. Yang ketiga? Yang ketiga anak saya di Trisakti Grogol, Pak. Trisakti Grogol. Bapak benar-benar pengemis yang mapan. Bapak bisa membiayai anak Bapak sampai kuliah dari hasil ngemis. Anak saya bukan kuliah, Pak. Terus ngapain? Ya sama seperti saya, pengemis juga. Salah lagi, Mon. Tenang aja, Del. Kita cari lagi pengemis yang mapan. Cara cari. Ini udah 47 kali, Mon. Lo cari sampai 100 kali juga nggak bakal dapat pengemis yang mapan. Udah, ini aja yang kita storein. Pak. Bayarannya mana, Pak? Bayarannya. Minta sana sama Depsos. Pak. Kapan sampai TV? Nanti, kalau TV-nya udah kebakar. Pak. Bawain. Mon. Kenapa sih? Lo kerja gak bisa bener? Nganggur lagi deh kita. Kenapa yang disalahin gue sih, Del? Lo kan juga punya andil masalah ini. Lagian pakai nyuruh gue wawancarai pengemis yang itu. Lah, Mon. Kalau mau diurut-urut siapa yang salah sih? Jelas-jelas lo yang salah, Mon. Ide lo tuh bener-bener gak pernah ada yang bener. Udah tahu kita disuruh ngeliput kemajuan negara. Kenapa milih ngeliput pengemis sih? Lagian, mana ada pengemis yang mapan? Ada. Pengemis apaan? Koruptor? Koruptor mah bukan pengemis, Mon. Pengemplang. Alah, kalau koruptor udah ketangkap juga, dia ngemis-ngemis ke hakim. Minta dikurangin hukumannya lah, minta ditunda hukumannya lah, alasannya sakit lah, ini, itu, ngemis-ngemis juga. Udahlah, ngomongin koruptor. Jelas-jelas nasib kita dipecat, nganggur, PHK. Ya, makanya lu juga sih, bukan mikirin besok mau nyari kerjaan apaan. Ya lo yang manjang-manjangin. Kalau lo ngaku salah, minta maaf, selesai, Mon. Gua minta maaf sih. Lo inget dong, semalam siapa yang ngusulin untuk ngeliput pengemis? Oh iya. Udah, minta maaf. Maaf ya, Del. Cium tangan. Kan gua cium tangan juga sih. Ngusulin untuk pengemis, gua cium tangan.